Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komplek Pemula Estate. Sering orang tidak percaya bahwa di depan pekarangan rumah kecil, rumah tipe kecil itu bisa menanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tapi itu saya buktikan, kami buktikan sendiri dengan menanam pohon durian di area komplek kami. Mari silahkan dilihat. Ini batang duriannya yang sudah berumur sekitar 6 tahun. Karena ada kesalahan kemarin dipotong bagian bawahnya, seharusnya yang di bawah jangan dipotong dahannya, karena ini akan bisa berpotensi untuk berbuah juga. Tapi ya, karena merasa terganggu, nanti takut daun-daun akan merambah ke tetangga, jadi ini dipotong oleh ibunya anak-anak. Alhamdulillah tahun ini durian ini sudah melalui perdebatan panjang, sudah mulai berbunga dan sudah mulai menghasilkan cikal buah ya, seperti ini. Sayang waktu musim berbunga videonya belum bisa kita upload ya. Yang sudah berbunga kayak begini, kemudian juga ada yang sudah agak mulai tumbuh besar. Cuma akan tetapi daun ini mulai menguning di ujungnya, mulai rontok. Mudah-mudahan ini tidak membuat gagal atau mematikan. Ini juga sudah mulai ada sudah ada dua biji durian lagi ya, yang sudah mulai muncul. Nah, kalau kita balik lagi ke pangkal yang dekat pohon ini, sudah ada butir yang sudah lumayan, dan kemakin ke pangkal sudah ada ya sekitar diameter 5 cm sudah ada. Nah, ini di salah satu dahan di bagian durian yang ada di depan rumah. Di sini juga di bagian lahan lain, lahan lain. Oh, alhamdulillah, di sana juga sudah ada. Ini. Di videoin, Pak. Ada. Yang gede udah jatuh, Pak.
Udah jatuh. Ah, kebetulan ada tanya komentar. Nah, ini juga sudah mulai. Nah, sudah tunas. Nah, di sisi lain di sisi lain di atasnya ini sudah ada yang lebih besar lagi. Nah, ini juga sudah mulai diameter 5. Di atasnya juga sudah ada. Oh, ada lagi bagian di atas. Sampai di atas itu sudah ada dua. Ini lagi. Di sisi lain di pohon ini. Ops, ada pohon listrik. Oh. Alhamdulillah, ini sudah ada dua yang sudah diameter hampir ya 15 cm. Di atasnya masih ada yang lebih kecil. Dan di sisi lain ada 6 buah yang juga diameter sudah hampir 15 cm. Ya. Nah, kami sudah membuat menanamnya ini, tapi sayang ini bagian ini dipotong dan seharusnya sudah menjadi dahan yang lebih awal. Sudah berbuah dari awal, tapi karena namanya di komplek takut mengganggu apa daunnya jatuh ke ruang tetangga, tapi alhamdulillah ini sudah ya sudah cukup ini. Ya begitu yang sudah kami lakukan di komplek perumahan yang ya tanahnya 70 sampai 90 meter dan pekarangan ini ada areal 4x5 meter ya, cuma kita bisa menanam satu batang pohon. Mungkin lain kali akan kita buat apa, kita akan ikan lagi dalam bentuk tanaman yang lain yang kira-kira bisa diambil hasilnya. Ya, sekali lagi ini pohon yang sudah menghasilkan ini, nanti akan kami upload sendiri. Itu buah yang kedua sebenarnya, karena ada buah yang pertama sudah kita alhamdulillah sudah kita nikmati. Jadi pemeliharaannya tidak begitu rumit ya, seperti saran-saran teman-teman yang ini. Kita di bawahnya kita kasih kapur, kemudian setiap hari kita sirami, sekalinya kita sirami. Ya beginilah hasilnya. Barangkali bapak atau ibu yang pingin mencoba juga ambil kebun 1-2 batang pohon di depan rumah,
tidak ada salahnya mencoba batang pohon durian ini bagi yang suka makan durian. Demikian yang sudah kita lakukan. Lain kali akan kita sampaikan, kami akan sampaikan kira-kira apa yang sudah kita lakukan dalam menjaga pohon ini supaya tetap bisa berbuah dan berbunga seperti yang telah dilihatkan tadi. Demikian video pendek ini, mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain dan mudah-mudahan bisa membuat keluarga yang suka durian ya, dan bisa menjadikan inspirasi buat kita semua dalam membuat apa, membuat perkebunan mini di depan rumah.